Hello, my name is David Attenborough, and I've been appearing on radio and television for the past 60 years. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi di MHK channel dengan saya Bro Syam. So baru-baru je dapat tahu ada orang dapat break rekod Jennifer Aniston sebagai paling cepat dapat 1 juta follower di Instagram, iaitu Sir David Attenborough. Ramai tidak kenal Sir David Attenborough ni. So sedikit tentang dia, dia terkenal sebagai seorang narrator atau broadcaster dokumentari untuk BBC Earth lah kan. Saya kenal dia pun di untuk BBC Earth di YouTube, dengar suara dia kalau dia narrate pasal haiwan tengah serang ke apa ke apa-apalah kan, pasal haiwan kan. Have now been released under this conservation program. Dia akan cerita-cerita sebab suara dia sedap didengar kan. Dia sekarang ni umur dia 94 tahun, tua sudahlah memang ni, tapi dia baru je keluarkan dokumentari pasal life in our planet. So baru je keluarkan dokumentari di Netflix, korang boleh check it out. Dan dia dah capai 1 juta follower Instagram dalam 4 jam 44 minit saja, tidak sampai 5 jam, tidak sampai 1 hari. Dia sudah capai dalam 4 jam 44 minit. Dia buat je post pasal dia bagi kesedaran. Dia buat ni pun untuk dia mau belajar communication dengan follower. Dia mau bagi tahu pasal climate change yang terjadi pada dunia kita sekarang ni. Glacier tengah melting semua kan. Ozone layer tengah macam nipis, jadi makin panas lah. Di certain tempat makin panas, di certain tempat makin sejuk. Lain lah climate change dia, kira climate change lah kan. Dan macam-macam yang terjadi pada dunia ni, dia cuba untuk bagi kesedaran di form di social media Instagram lah. Sana boleh buat IGTV, jadi senang lah. Terus dia akan share lah apa pandangan dia, opinion dia dan informasi yang dia ada. Jadi dia dapat kalahkan Jennifer Aniston punya record. Last time record ni pegang 1 juta follower tahun lepas pada Oktober 2019, iaitu dalam 5 jam 16 minit yang dipegang oleh Jennifer Aniston. Kalau kamu tidak kenal, dia pelakon Friends lah. Memang famous lah tu drama kan, Friends kan. Ada saya cerita lagi yang top 6 pernah pegang, kira top 6 lah kan, yang paling cepat dapat 1 juta follower. So ada dalam list ni, yang first break paling cepat dulu David Beckham pada tahun 2015. Dalam 24 jam dia dapat 1 juta follower Instagram. Then Pop Francis pada tahun 2016, dia dapat 1 juta follower dalam masa 12 jam sahaja. Dan lepas tu, tahun lepas lah banyak break record 1 juta seperti Kang Daniel, K-pop artis, dia dapat capai dalam 11 jam 36 minit. Dan lepas tu April 2019, Duke and Duchess of Sussex tu, aku tak tahu lah kan, dia 1 juta follower dalam 5 jam 45 minit. Dan baru Jennifer Aniston, dan lastly yang tahun ini Sir David Attenborough break record sebagai the fastest person untuk dapat 1 juta follower di Instagram. So dia punya first video pun pasal apa kan, saving our planet is now communication challenge lah kan. Dia punya post pertama dia mau bagi kesedaran untuk climate change. So itulah saya cerita tentang Sir David Attenborough. Break record dia tercatat sudah dalam Guinness World of Record. So guys, jangan lupa untuk tu je lah informasi yang saya akan bagi tentang Sir David Attenborough. Korang boleh check it out lagi kalau mau lagi tahu tentang dia. Dah famous pun masa saya kenal pun masa YouTube lah kan. Selalu dengar dia punya suara tu lah di BBC tu kan. Dia pun dinobatkan sebagai National Treasure di UK. So guys, sampai situ saja saya akan cerita tentang Sir David Attenborough. Dan jangan lupa untuk follow saya punya MHK underscore Create Arts Instagram. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen. Peace out.